kasihan. Siapkan komandan. Komandan. Alhamdulillah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ini penggemar setia Jugosari TV kali ini berada di jembatan ya, yang sempat diterjang banjir lahar tadi malam. Dan ini Desa Sumberlansip sendiri itu terjadi pemadaman karena tiang dari listrik sendiri itu, tiang listriknya itu roboh menimpa kandang kambing. Ini kambingnya ada di dalam dan semua terselamat. Ini para pengunjung ini sudah mulai berdatangan karena ini seperti wisata ya, yang tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Baru ketol again. Tapi kena ketol. Mulai dulu sampai saat ini belum pernah terjadi. Ini banyak sekali pengunjung dan hampir ini lur. Ini yang kemarin ini dalam. Itu sempat saya merekam pada video-video kemarin, video-video yang lalu. Ini sangat dalam jurang dan sekarang tinggal 1 meter dari dataran jembatan ya. Sangat hancur. Getarannya tadi malam itu 50 meter. 50 getaran 50 skala liter. Dikira wisata ya. Jalan di jembatan aja sudah susah ini, apalagi di bawah. Sumberlansip lagi berduka. Sumberlansip gimana keadaannya bang? Lagi berduka. Berduka? Iya. Berduka parah. Berduka gila haran banget. Itu lur. Yang ini cek damnya itu rata dengan cek dam yang itu ya. Di atas cek damnya itu sampai ke sini rata. Sekarang sudah keruang seperti ini. Airnya sampai meloncat ya dari atas jembatan ini. Melompat dari atas jembatan. Airnya itu melompat dari atas jembatan. Oke lor, ini yang masalahnya sudah habis. Hari ngupload ini posisi dari musala ya. Ini posisi dari musalanya sendiri itu sudah enggak ada musala. Ini diganti bebatuan. Wow.
Banjir yang terjadi pada jam 8 malam sampai jam 10 malam itu sekitaran 2 jam. Ini sangat ya membuat warga itu berhamburan, jadi sangat panik sekali warga. Sumber Gajah sangat panik sekali. Ini sangat dekat sekali dengan rumah. Jadi di sana itu sudah amber airnya sampai ke depan pemukiman warga. Itu ada warga rumah itu, Lur. Itu sampai ke sana. Itu rumah itu. Ya, itu rumah. Sampai ke pemukiman warga. Tuh, lihat. Ini penahan airnya ini. Penahan air. Sudah rata ini di atas. Penahan airnya sudah rata. Ya, kita lihat yang di musala ya. Lur. Ini meluap, Lur, dari jembatan sana meluap sampai ke sini. Ini ke pemukiman warga. Yang saya tadi jelaskan di sana ada pemukiman warga ini sangat dekat sekali dengan jembatan. Ini sampai diterjang ya. Yang dikira cukup aman ini tidak bisa diprediksi karena tetap saja ini meluap ya dari jembatan itu sendiri. Banjir dia. Nyeler, posisi musolanya udah nggak ada. Posisi musola ada di sini udah nggak ada ini. Tingginya sampai seperti itu dari atas musala sekitaran 2 meter. Musalanya diganti batu ini, Lur. Oke. Cukup sekian dulu informasi dari Jugosari ya. Jugosari, pantauan dari Jugosari. Dari jembatan Jugosari, oke, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira mesin berapa di sini, Bang? Ya, minimal itu ada 16. 16? Iya. Tenggelam semua ini? Iya, tenggelam semua lagi. Gimana lagi ini? Sudah gunung aja sudah digituin. Dulur. 16 mesin terendam di sini. Mesin sedot.
udah gak ada sisanya lagi. Rata sampai warung pun ini sangat miris ya. Warungnya saja ini sudah terendam hampir separuh badan dari warungnya sendiri. Ini ada kandang kambing. Ini sempat remuk ya karena ditimpa dari tiang listriknya. Listrik dari PLN itu sendiri. Dan di desa Sumberlangsep itu pemadaman mulai tadi malam pas terjadinya banjir lahar yang sangat besar dari Semeru